Kamar 126, Bab 17, Ruang Rahasia. Dimension Gisela, Chan, bisa tolong ambilkan aku minum? Ujar Gisela meminta tolong kepada Chan. Iya, kamu tunggu di sini. Aku akan mengambilkan kamu minum. Jawab Chan sambil berjalan ke arah dapur untuk mengambilkan minum untuk Gisela. Meskipun kondisi Gisela sudah membaik, akan tetapi Gisela sendiri belum bisa berjalan seperti biasa. Itu karena luka tembakan yang dilepaskan Danu yang mengenai paha Gisela. Chan pun kembali menemui Gisela dengan membawa segelas air untuk diberikan kepada Gisela. Setelah itu Chan terlihat melamun, seperti ada sesuatu yang dia sedang pikirkan. Gisela sedikit bingung dengan apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Chan. Sampai-sampai Chan melamun seperti itu, Gisela memanggil Chan berulang kali untuk menyadarkannya dari lamunannya. Akan tetapi, Chan tidak menjawab atau bahkan merespon panggilan dari Gisela. Karena geram, Gisela pun membentak Chan hingga Chan terkejut. Aish, apaan sih Sel? Gak usah bentak-bentak kali. Ujar Chan kesal karena terkejut saat dibentak oleh Gisela. Harusnya kamu tuh yang apaan. Dari tadi melamun gak jelas dipanggil-panggil juga gak nolah sama sekali. Ujar Gisela yang lebih kesal lagi pada Chan. Maaf ya Sel. Sebenarnya aku lagi bingung. Ujar Chan. Bingung kenapa? Kan kamu bisa cerita ke aku. Ujar Gisela yang masih kesal pada Chan. Aku sebenarnya mau cerita ke kamu dari kemarin-kemarin. Tapi kayak gak ada waktu yang pas buat ceritaan ini. Ujar Chan yang bingung untuk menjelaskan. Aish, memangnya sepenting apa sih? Sampai-sampai mau ngejelasin aja pakai acara bingung-bingung segala. Ujar Gisela. Jadi gini, saat kita mau ke kamar nomor 129 itu, aku gak sengaja memiliki bayangan sepintas. Pikiran aku tentang kamar nomor 126 kayak ngerasa gak asing dengan kamar itu. Ujar Chan menjelaskan pada Gisela. Apa jangan-jangan itu salah satu ingatan kamu? Eh, tapi tunggu. Berarti pas kamu bilang ke toilet itu, kamu kesana. Astaga Chan, kamu masuk ke kamar orang? Ujar Gisela tanpa memberi Chan celah untuk menjawabnya satu persatu. Ya gak gitu juga Sel. Aku beneran ke toilet kok. Tapi setelahnya aku memang ke kamar 126. Tapi itu juga aku gak masuk. Cuma di depan aja. Sumpah. Habis itu aku ngeliat ada pria masuk ke kamar 129 itu. Terus aku batalin niat aku deh buat ngecek ke kamar 126. Ujar Chan menjelaskan panjang lebar. Aku merasa ini ada kaitannya deh sama ingatan kamu. Ujar Gisela yang yakin pada ucapannya. Kayaknya sih gitu. Ujar Chan menimpali. Gimana kalau kita selidiki ini? Siapa tahu ingatan kamu bisa segera kembali. Ujar Gisela. Chan pun hanya menjawab Gisela dengan anggukan saja lalu setelahnya tersenyum ke arah Gisela. Kok kamu kayak gak suka gitu sih? Tanya Gisela yang melihat Chan seperti sedang gelisah. Aku gak tahu apa yang akan terjadi setelah ingatan aku kembali nanti. Ujar Chan yang akan menatap kosong ke arah meja. Chan, dengarkan aku. Jika ingatan kamu kembali, maka orang-orang menyayangi kamu akan merasa sangat senang karena kamu bisa kembali lagi kepada mereka. Ujar Gisela menjelaskan kepada Chan. Lalu bagaimana dengan kamu nanti? Tanya Chan yang langsung menoleh ke arah Gisela berada. Aku? Hei, ada apa denganmu Chan? Bahkan jika nanti ingatan kamu kembali, itu bukan berarti akhir dari pertemanan kita, bukan? Ujar Gisela yang sebenarnya juga merasa berat untuk mengucapkan. Pertemanan? Tanya Chan singkat. Iya, pertemanan. Lalu kau menyebutnya apa? Ujar Gisela yang malah balik bertanya. Ya sudahlah, lupakan saja. Ujar Gisela mengalihkan pembicaraannya. Aish, kamu gimana sih? Ya udah, yuk kita selidiki. Ujar Gisela. Chan pun menghela nafasnya dan berkata, Gisela, kamu sedang sakit. Chan, paksakan dirimu. Lebih baik kita selidiki setelah kamu sembuh saja. Ujar Chan mengusulkan pada Gisela. Iya, kamu ada benarnya juga. Butuh waktu beberapa hari lagi untuk aku bisa kembali berjalan seperti semula lagi. Ujar Gisela yang setelahnya meminum minuman yang dibuatkan oleh Chan tadi. Setelah itu, Gisela meminta Chan untuk mengantarkan Gisela ke kamarnya. Dan akhirnya Chan menggendong Gisela dan menaruhnya di kamar. Saat hendak meletakkan Gisela di atas ranjang, tiba-tiba saja kakinya tersandung dan menyebabkan mereka berdua jatuh. Kenapa jantungku berdegup kencang seperti ini? Apa aku jatuh cinta dengan Chan? Tapi itu tidak mungkin. Aku hanya mencintai Jimin. Ujar Gisela di dalam hatinya. Jantungku, ada apa dengan jantungku? Kenapa berdegup kencang seperti ini? Ujar Chan di dalam hatinya dan masih terus bertanya-tanya. Setelah beberapa sekian detik mereka bertatapan,
Keduanya saling bertersadar dan segera mungkin Chen terbangun dari posisinya. "Maafkan aku, kakekku tersandung tadi," ujar Chen. "Iya, gak apa-apa. Lain kali berhati-hatilah," ujar Gisela yang memperingatkan Chen untuk berhati-hati. "Apa kamu baik-baik saja?" tanya Chen memastikan kalau Gisela baik-baik saja. "Iya, sedikit sakit sih," ucap Gisela yang hendak memegang kakinya yang terluka. "Kaki kamu?" ucap Chen terpotong karena mendapati melihat kaki Gisela yang kembali mengeluarkan darah. "Gisela, kaki kamu? Tunggu sebentar, aku akan mengambilkan kamu perban dan menggantinya untuk kamu," ujar Chen sembari berlari mengambil kotak P3K untuk mengobati luka Gisela yang kembali mengeluarkan darah. Beberapa menit kemudian, Chen kembali ke kamar Gisela dengan membawa kotak P3K. Namun saat Chen kembali ke kamar Gisela, Chen tidak mendapati Gisela di ranjangnya. Hal itu membuat Chen khawatir lalu mencari Gisela. "Gisela, kamu di mana?" ujar Chen sambil mencari di mana keberadaan Gisela. "Chen," ujar Gisela dari belakang badan Chen. Chen langsung menoleh ke belakang dan melihat ada Gisela di belakang dengan memakai tongkat penyangga kakinya. Dengan cepat Chen langsung memeluk Gisela. Gisela terkejut karena tiba-tiba Chen memeluknya. "Gisela, kamu dari mana aja? Aku sudah menyuruh kamu untuk menunggu di ranjang kamu," ujar Chen yang terlihat sangat khawatir akan Gisela.